Hai Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Habit apa sih yang harus di minimal dikurangin lah supaya bisa meminimalisir risiko tulang melengkung ini, skoliosis ini? Zaman now ini sekarang masalahnya adalah gadget. Begini, ya kan? Terus sedentary behavior seperti couch potato, nonton TV terus miring-miring, pokoknya semua posisi yang tidak ergonomis, intinya itu. Ergonomis itu kan artinya membuat tubuh kita berdiri di posisi yang optimal, baik secara postur ataupun weight bearing. Itu paling ideal seperti itu. Itu rasio perbandingannya gimana Pak? Penyebab skoliosis ini antara genetik sama kebiasaan, itu lebih besar yang mana? Genetik. Kalau kebiasaan itu, kalau dia tidak punya bibitnya, kemungkinan tidak akan ada skoliosis. Hanya back pain dan lain-lain.